Langsung saja, yaitu pembacaan Mars Perpisahan yang akan dibawakan oleh peserta wisuda dan iklan Al-Quran. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan, Allah beri aku kekuatan. Sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Selalu dalam hati, ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di syurganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di syurganya nanti. Dalam hati ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di syurganya nanti. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my meninggalkan semua kenangan, mengingat
perjuangan yang penuh jerita, sakit sudah bukan sebuah kendala. Malas ditepis dengan sukarela, hujatan datang merajalela. Namun pada detik ini kami berdiri sebagai pembuktian dari bertubinya sakitnya perjuangan. Ayah, ibu, pagi ini sejuk udara hampiri kalbu. Dingin gemetar membuatku pilu. Sebuah hari yang bertahun-tahun kita tunggu. Aku menangis menghambur dalam sujud syukurku. Ayah, ibu, hari ini aku sambut langkahmu bukan lagi dengan rengekan manja dan aduhan tentang segala keluhanku. Balasan dari uangmu yang kugunakan hanya untuk bersenang-senang, menyatakan segalanya agar terlihat sempurna di mata teman-teman yang lain. Ayah, ibu, ribuan tetes keringatmu mendoakanku saat kau antar aku ke sebuah tempat di mana aku rela menjauh darimu. Kau serahkan aku untuk dididik dan dibimbing. Tapi aku tetap saja merengek, meminta, meminta, dan terus meminta. Apalagi yang sering kuadukan hanyalah keluhanku yang tak kerasan. Kau terus yakinkan aku untuk tetap di sini, dan aku pun bertahan. Tapi ayah, ibu, sudahkah engkau bangga melihatku di atas sini? Sudahkah doa-doamu yang setiap saat terjawabkan? Sudahkah ayah? Sudahkah ibu? Sudahkah 30 juz ini membuat pergonan terbalaskan? Meskipun hanya satu dari sekian ribu harapan. Namun jika tidak, hanya untaian beribu maaf dan terima kasih. Terima kasih untuk senyuman semangatmu, ayah. Terima kasih untuk senyuman semangatmu, ibu.